malam. Saya banyak mencuba kopi. Kali ini saya akan mencuba kopi Arabica Semendo pada malam hari ini, karena saya berencana untuk diet kopi ini. Karena teman saya, dengan kopi ini kita bisa diet atau bahkan kadar kolesterol. Tapi kali ini saya akan coba untuk menggunakan metode French press untuk menyeduh kopi ini. Saya gunakan 1,5 lagi seperti sebelumnya. Kemudian kita tuang air, segelas air ini. Total kita adalah segelas air ini. Oke, kita diamkan juga. Sambil dia berinteraksi antara kopi, kita aduk dahulu. Kita diamkan sejenak. Mungkin sekitar, sebenarnya kalau aturannya sekitar 3 menit. Dan berhubung videonya ini durasinya paling kita pakai 5 menit, maka mungkin saya coba untuk mendiamkan dalam waktu 1 menit saja. Oke. Saya menggunakan kopi ini sebagai terapi diet saya. Dan baru pernah saya coba sebelumnya, dan kadar kolesterol saya turun, berat saya berkurang, dan kolesterol saya turun. Harga ini saya jual dengan harga Rp30.000 per 100 gram, sedangkan yang per kilonya depan ini dengan harga Rp300.000 per kilo. Oke, kita tuangkan air lagi. Dan kita tuang lagi, tadi ada tumpah teman kita, jadi kita seperti ini. Sorry, kita estimasikan. Oke, setelah itu kita aduk lagi. Oke. Setiap orang mempunyai cara yang berbeda dalam minum kopi, termasuk saya dan Anda. Ini salah saya yang menggunakan French press seperti ini. Oke. Setelah itu kita sebenarnya harus diamkan lagi kopinya dengan waktu 3 menit lah. Kali ini saya akan menunggunya dengan hanya 1 menit saja. Sudah saya bilang tadi, kopi Arabica Semendo ini berasal dari Sumatera Selatan dan merupakan kopi yang enak, mempunyai dengan skor sekitar 82. Oke, setelah itu kita, ini adalah alat untuk mengepresnya. Di sini ada saringannya press, gitu aja. Jadi kita mulai aja untuk pressnya. Jadi kita diamkan saja. Tadi dia berjalan sendiri, tapi karena mungkin udah lama, jadi kita butuh kesel. Tadukan. Jadi kita mulai press. Tujuannya untuk memisahkan air dengan ampas kopi. Oke, sudah selesai. Kita tuangkan airnya. Maka kita dapatkan kopi dengan hasil yang sempurna. Mungkin kopinya tidak seperti filternya dengan V60, karena masih ada sekitar
ini, maka saya akan membelinya. Oke, tapi saya akan nyimpan sejenak, mungkin dengan jarak waktu 2 menit agar ampasnya mungkin bisa diampas, kita tahu mengendap. Oke, itu dari saya. Sampai jumpa. Selamat malam.